Malatap sama dengan kami di studio kita ada Dato' Yusof Haslam. Bersempena dengan projek Komedi Warna yang dah nak pun sampai ke final tu. Ya, hari Jumaat ni lah. Hari Jumaat ni final. Hari final, yes. Dato' Fasha Sanda dan juga Ahmad Idham. Ahmad Idham sebagai juri. Sebagai juri. Juri tetap. Okay. Juri tetap. Macam tadi kongsikan sedikit, projek Komedi Warna adalah peluang-peluang kedua untuk mereka semua yang pernah masuk Raja Lawa. Raja Lawa dan mereka yang muka baru juga. Jadi macam corak penyampaian ataupun apa yang nak disampaikan dalam projek Komedi Warna sama lebih kurang juga macam pertandingan lawak. Ya, sebenarnya bukan apa. Saya nampak Astro mengambil satu langkah di mana masa komedi apa masa Raja Lawak Raja Lawak dulu di mana dah tersingkir kumpulan-kumpulan tersingkir jadi ada peluang kedua dia orang untuk mengasah bakat balik masuk dalam kumpulan ni dalam pertandingan ni dan dalam masa yang sama juga ramai juga yang muka-muka baru sebab saya difahamkan dari pihak Astro dia tak mahu lah kita bila ada Raja Lawak muka yang sama ulang muka yang sama sedangkan kita ramai pelawak yang berbakat yang lagi kita tak tak congkil aja betul dia orang ni kena macam tu sebenarnya saya saya pun setujulah dengan cakap Datuk tadi. Saya betul-betul nak ucapkan terima kasih dekat Astro lah. Sebab apa tau? Diorang ni, pelawak-pelawak ni bila diorang masuk Raja Lawak tu, bila diorang tersingkir di minggu-minggu awal, diorang nak kerja balik yang lama tu dah susah tau. Pasal kawan-kawan dah panggil diorang artis. Lepas tu diorang sekarang tu dah ambil cuti panjang. Ambil cuti panjang. Kena berhenti kerja. Yes, yang dah berhenti kerja. Kes Naya juga tu. Kes Naya. So, tapi bila dia buat macam ni, ni dia got the second chance untuk cuba balik. Ya, ya betul-betul. Right. Tapi yang saya tahu, pelawak wanita yang menyerlah. Pelawak wanita? Yang dapat paling grup paling tinggi so far. Ada satu grup ni, ada yang seorang ni, perempuan. Boleh katakan yang paling menyerlah. Bukan wanita. Bukan wanita. Bukan wanita tu kan? Yang apa ni, dia ni pernah, saya tak nak sebut nama lah, nanti kata kita favor kan. Dia ni. Dia ni daripada pertandingan Raja Lawak yang lepas. Yang lepas? Yang dah tersingkir lah. Okey, tapi dia try balik. Tapi dia try balik, nampak menyerlah. Sebab jangan heran, macam zero. Daripada zero, dia sekarang dah jadi. Betul. Bukan zero lagi dah. Dah tak zero dah. Jadi saya rasa dia peluang. Saya kata kalau kita ulang balik apa ni, rancangan Raja Lawak dengan apa muka yang sama. Asyik tengok Nabil juga. Sorry, Nabil. Saya tak ada hal tu. Bukan. Saya paling kuat pun nombor tiga je. Tidak. Saya rasa elok masuk balik. Kalau ada peluang, tak apa. Tak salah. Kan? Tapi dia bagi je betul tu. Balik-balik muka yang group yang sama, balik-balik muka saya je. Saya pun nak tengok orang baru juga bersaing dengan orang next baru. Next masuk tak? Kalau dia orang semua berani masuk solo tu, saya masuk tu. Masuk. Jadi masuk sebab solo kurang apa? Bagi saya bukan saya nak budi Najib. Apa ni? Nabil. Okey, Najib pula. Nabil. Najib. Ada member seorang nama Najib. Bukan bagi saya you masuklah sebab walaupun sebab kita tak ada apa ni pelawak macam you. Pasal tu tok saya ni yang berani menjadi lain different seorang kan kadang-kadang kita nak pergi markas entah pun tak sampai hati seorang selama ni tak sampai hati tu tapi jujur kan tok markas semua ikhlas tu kan selama ni tapi kadang-kadang kita bagi point lebih sikit pasal kau solo nampak kan okey sebenarnya kita ada satu VT konsert amal One Moment For Them VTPC. Jangan kesaksikan apa yang disediakan oleh Malaysia. One Moment For Them dekat Matrix baru-baru ini. Jom, mari kita saksikan. Roll it. Dapatkan tiket penerbangan ke Jordan. Support show ni. Charity right. Show. Right. Yeah. Okay. So, final dah dekat. Yeah. Jumaat ni adalah final projek Komedi Warna. Ada 5 grup yang dah berjaya masuk. Bara, XOXO, Putih, Exhaust dan Awak. Maksudnya Datuk pun masuk final lah. Awak. So expectation tu, expectation Datuk sebab Datuk pernah menjurikan Maharaja Lawak Mega. Sebenarnya saya dengan juri-juri saya yang dengan Fasha Sanda, Ahmad Idham, kita nampak dah. Dah nampak. Dah nampak tapi tak boleh cakap lah. Yalah. Kan kita dah tahu antara ni siapa nombor satu, nombor dua. Kita boleh ngagak. Tapi tak tahulah kita pun kadang-kadang juga dalam pertandingan ada masa yang betul yang ke bawah dia tu bagi dia kan dia bagi macam you lah sekali you dah mula nak jatuh tiba-tiba dia balik kan? Silap balik kan hero memang cantik tu jadi bagi saya ada dalam 2-3 yang mana dulu yang kita nampak dia tak ada potensial tapi kali ini kita pun agak terkejut dia punya persembahan bagus markah tinggi kita bagi itu dia dan peserta wanita ada cuma satu je lah. Kumpulan apa tak salah saya. Kumpulan apa tu? Awok apa nama tu salah. Awok. Yang perempuan awok kan? Perempuan kan? Kumpulan awok. Nah, awok dia. Dia boleh katakan peserta perempuan yang tunggal lah. Itu yang tinggal. Yes. Itu pun boleh katakan markah tak begitu menggalakkan tapi saya nampak ada potensial. Adalah. Dan kita kena bagi peluang juga. Pelapis-pelapis itu. Pelapis perempuan tak ada. Betul. Lepas habis Jihan dah tak ada apa dah. Jihan terus kan? Jadi saya rasa dia Lofa yang sekarang ni menyelah Lofa, Jihan, lepas tu yang ni lah awok ni.
I pelawak. Dan kepada anda semua, kalau nak saksikan final ke Projek Komedi Warna, jangan lupa hari Jumaat ini jam 10 malam. 10 malam, yes, di 10 malam. Saluran 132, yes. Warna. Yes. Alright. Okey. Tok, terima kasih banyak. Okey. Terima kasih banyak, Tok. Yeah. Sekejap lagi kita akan bersama dengan Kak Engku dan juara KE. Yes. Yes. Selepas ini, Malatop.